terima kasih. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, kali ini kita berada di Pantai Petitenget Seminyak Bali. Kita tadi masuk membayar parkir saja 2.000 untuk motor nih teman-teman, 5.000 untuk mobil. Jadi area parkir untuk di Pantai Petitenget Seminyak Bali bisa teman-teman lihat ya, cukup luas untuk area parkirnya. Dan cuaca juga pas cerah nih teman-teman, kita akan melihat suasana di Pantai Petitenget Seminyak Bali. Kita awali dari sini, ini adalah gapura utama Pantai Petitenget Seminyak Bali. Dan di sini teman-teman juga ada beberapa warung ataupun kafe-kafe ya di Pantai Petitenget Seminyak Bali ini. Tentunya buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa nih diklik dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, jadi untuk Pantai Petitenget Seminyak Bali ini, di sini juga banyak yang berjualan di sebelahnya atau di dalam, baru masuk ya teman-teman ya, baru masuk di gapura ini banyak yang berjualan. Oke, di sini ada jamnya nih ya, Pantai Petitenget nih teman-teman buka setiap hari. Jadi untuk di Pantai Petitenget Seminyak Bali ini, teman-teman juga bisa sambil nyemil-nyemil nih, karena di sini juga banyak yang berjualan makanan. Terlihat juga beberapa wisatawan mancanegara, karena di sini itu biasanya memang asik buat berjemur nih. Jadi banyak bule-bule atau turis-turis asing itu yang berjemur di sini pada siang hari, teman-teman. Oke, kita langsung saja berjalan menuju ke Pantai Petitenget Seminyak Bali. Dan untuk di Pantai Petitenget Seminyak Bali ini, tentunya semakin sore semakin ramai nih teman-teman. Dan biasanya sebelum ke pantai berbelanja dulu, nah di sini berbelanja cemilan, aneka cemilan, sosis dan sebagainya banyak teman-teman di sini. Yang penting tetap ya buang sampah pada tempatnya. Terlihat semakin ramai nih teman-teman ya yang berdatangan juga, karena memang di Pantai Petitenget ini juga merupakan salah satu pantai yang asik untuk menikmati sunset teman-teman. Dan sekarang kita sudah berada di pantainya nih. Jadi ini adalah Pantai Petitenget Seminyak Bali. Yang di sini tuh yang asik teman-teman, ada ayunan juga. Ayunannya itu di depan sana di sebelah kanan. Nah, jadi biasanya banyak yang foto-foto di ayunan sini nih, teman-teman. Apalagi kalau pas sunset itu bagus banget, dan di sini banyak yang menjual lumpia nih seperti di depan kita ini, teman-teman. Nah, di depan kita ini adalah ayunannya. Jadi biasanya sambil main ayunan ada yang foto-foto juga di sini, karena ayunan ini menjadi salah satu spot menarik untuk berfoto-foto juga nih teman-teman. Tapi kalau jam segini masih silau nih kalau foto-foto ya dari sana. Nah, jadi seperti inilah untuk suasana di Pantai Petitenget Seminyak Bali. Cukup bersih untuk Pantai Petitenget ini teman-teman. Dan terlihat banyak yang masih berteduh ya, itu di pinggir-pinggir sana nih. Nah, di ujung sana sebelah kiri itu juga ada restoran teman-teman. Jadi bisa menikmati suasana pantai di restoran depan sana. Asik lah teman-teman pokoknya. Jadi kebetulan untuk hari ini di Pantai Petitenget Seminyak Bali air laut sedang surut nih teman-teman ya. Biasanya itu sampai ke sini dan ini sepertinya sedang surut. Banyak juga yang mandi-mandi, tapi tetap ya teman-teman selalu hati-hati dan utamakan keselamatan. Nah, ini bendera pembatas ya teman-teman untuk mandinya biasanya. Kalau kita lurus terus ke sana sambil jalan pinggir pantai, ketemu dengan Pantai Seminyak. Karena Pantai Petitenget ini memiliki satu garis pantai yang sama dengan Pantai Seminyak teman-teman. Nah, itu ada yang foto-foto di depan sana. Asik lah teman-teman, ini ada yang anak-anak nih mainan pasir. Jadi seperti inilah untuk suasana di Pantai Petitenget Seminyak Bali. Bisa disimpulkan untuk di Pantai Petitenget ini ramai teman-teman ya. Biasanya sih semakin sore semakin ramai di sini. Dan ngomongin Pantai Seminyak, tonton juga nih teman-temannya di bawah-bawah video ini. Kemarin-kemarin juga sudah saya buatkan untuk di Pantai Seminyak Bali. Jadi di Pantai Seminyak Bali pun juga sampai malam sih kalau di sana ramainya teman-teman, karena di Seminyak itu banyak kafe-kafenya yang ada live musik sampai malam juga. Nah, ini bulenya nih habis dari mana nih? Mungkin dari Pantai Seminyak ya. Karena memang deket sih kalau kita mau jalan kaki dari sini sampai ke Pantai Seminyak teman-teman. Nah, ini ada bule juga berjemur, asik nih.
Karena memang kalau siang hari ya, biasanya tuh siang hari di sini tuh yang rame wisatawan berjemur teman-teman di sini. Kalau jam segini sudah mulai banyak yang sekedar menikmati suasana pantai ataupun menunggu sunset teman-teman. Ya, semoga video ini bisa mengobati rasa kangen nih. Barangkali ada teman-teman yang kangen dengan suasana pantai-pantai yang ada di Bali. Buat yang merencanakan untuk liburan ke Bali, jangan ragu lagi nih buat teman-teman. Dan buat yang baru datang di Bali untuk liburan, semoga liburannya menyenangkan nih teman-teman. Oke, jadi seperti inilah untuk situasi dan suasananya. Dan ini terlihat makin ramai teman-teman pengunjungnya ya, karena memang seperti yang saya bilang tadi, di sini semakin ramai semakin sore ini. Oke, bisa dilihat ya. Nah, ini banyak anak-anak bermain pasir teman-teman di Pantai Petitenget Seminyak Bali ini. Namun untuk di Pantai Petitenget ini tidak ada trek jogging seperti di Pantai Seminyak, Pantai Legian dan Pantai Kuta Bali ya teman-teman. Nggak tahu nanti kedepannya bakal dikasih atau enggak, nanti akan selalu saya update nih biar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru untuk suasana di beberapa tempat wisata di Bali ataupun di jalan-jalan yang ada di Bali. Oke, kita jalan ke sana nih teman-teman ya. Di sana terlihat ramai juga, dan ini mataharinya kayaknya nggak ada mendung ya, tapi nggak tahu sih nanti. Bisa teman-teman lihat ya, di sini banyak wisatawan mancanegara juga jalan-jalan sambil menikmati suasana pantai ya di sore hari. Untuk anginnya nggak begitu kenceng juga sih teman-teman ya. Tentunya yang belum klik tombol like-nya dibantu dulu nih teman-teman, tombol like-nya. Nah, itu di depan anak-anak bermain-main ya, seru sekali. Oke, ini bulenya yang tadi nih sambil ngobrol-ngobrol, santai lah teman-teman di sini. Kalau mau ke Pantai Petitenget ini, kalau jaraknya ya dengan hitungan menit kalau dari bandara nih teman-teman, dari bandara Bali kurang lebih ya sekitar 30 menitan nih teman-teman, tergantung juga dengan lalu lintas, kadang juga macet nih. Nah, ini bulenya berjemur lagi nih. Di depan itu juga ada kursi-kursi pantai, dan di ujung sana ada hotel juga teman-teman. Asik itu sepertinya kalau nginep di hotel sana ya, apalagi pas kacanya dibuka itu sambil menikmati sunset, keren sekali. Tentunya jika ada informasi tambahan teman-teman, jangan lupa ya ditambahkan, ditulis di kolom komentar juga. Oke, di sini, nah ini teman-teman, jadi kalau kita mau ke sana harus nyebrang. Nah, ini di depan ini mau nyebrang nih. Nah, jadi kalau ke sana harus nyebrang dulu ya. Ini seperti ini teman-teman. Asik nih. Ya, kalau ke pantai harus basah-basahan ya. Jangan takut basah kalau main ke pantai. Nah, seperti ini teman-teman untuk, nah ini ada sampah juga nih. Nah, ini di depan itu teman-teman, bulenya juga mau nyebrang itu. Jadi kalau mau ke sana itu harus nyebrang, itu sandalnya dipegang ya. Jadi seperti inilah untuk situasi dan suasananya nih teman-teman di Pantai Petitenget Seminyak Bali. Jadi Pantai Petitenget Seminyak Bali ini bisa dibilang juga merupakan salah satu pantai yang asik nih teman-teman untuk menikmati sunset. Nah, ini banyak yang nyebrang ke sana. Nah, itu nyebrang ya. Kalau di sana enggak ini, kalau di depan kita nih agak dalam sedikit tapi masih aman. Ya, semoga video ini bisa mengobati rasa kangen buat teman-teman. Nah, ini main-main di sini teman-teman ya. Itu hotelnya yang tadi asik sekali, dan kita lanjutkan lagi untuk jalan-jalan. Itu ada petugas kepolisian juga. Jadi di sini ada petugas kepolisian yang patroli ya. Tentunya buat keamanan dan kenyamanan pengunjung di Pantai Petitenget Seminyak Bali juga.
Dan tentunya nih buat teman-teman, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jadi seperti inilah untuk suasana di Pantai Petitenget Seminyak Bali. Dan untuk area parkirnya teman-teman tidak usah khawatir ya, karena area parkir di Pantai Petitenget Seminyak Bali ini cukup luas. Bisa untuk banyak mobil dan juga motor, tentunya bisa banget untuk banyak nih teman-teman. Jadi kalau mau ke Pantai Petitenget Seminyak Bali, tidak bingung cari parkir. Dan untuk pantai ini juga gratis teman-teman ya, hanya membayar parkir saja, parkir kendaraan. Kalau jalan kaki tentunya tidak bayar. Makanya banyak yang kesini teman-teman ya, yang menginap di hotel-hotel sekitar sini, karena selain pantainya itu asik, di sini tuh bisa menikmati suasana sore yang syahdu lah pokoknya teman-teman. Dan di depan kita nih spot menarik untuk foto-foto tadi ya, ini ikonnya nih di Pantai Petitenget Seminyak Bali teman-teman. Biasanya kalau sunset yang foto-foto di sini banyak sekali, ramai. Karena kalau pas sunset itu difoto dari depan sana, itu asik banget di sini teman-teman. Siapa nih yang punya foto di sini nih? Silakan nih sharing-sharingkan nih pengalamannya ketika liburan ke Pantai Petitenget Seminyak Bali. Oke, kita lihat nih teman-teman ya. Kita lanjut sambil menikmati suasana sore di Pantai Petitenget Seminyak Bali. Nah, ini di depan ada yang jual lumpia nih teman-teman ya. Jadi sambil menikmati suasana sore di pantai, nyemil lumpia asik nih. Oke, kita akan jalan lagi. Jadi terlihat yang baru datang juga masih ramai teman-teman ya, karena memang masih jam segini sih. Biasanya sampai menjelang gelap nih teman-teman, ramai di Pantai Petitenget ini. Dan ini ramai nih yang datang ke sini. Nah, ini ada anak-anak ini ya, seru nih main-main di pasir ya teman-teman. Ada jagung bakar di depan sini buat yang suka nongkrong sambil menikmati jagung bakar nih. Di depan ada sosis, nah ini jagung bakarnya, ada lumpia, mantep nih. Yang penting selalu buang sampah pada tempatnya, karena di Pantai Petitenget ini disediakan tempat sampah di beberapa titiknya teman-teman. Oke, kita sudah sampai di gapura lagi, dan di depan kita ini adalah area parkir ya. Kita sudah sampai di sini lagi. Dan kemarin ada yang nanya pintu keluarnya di mana. Nah, sekalian ini saya ajak lewat pintu keluarnya teman-teman ya. Oke, kita gas dulu. Nah, jadi kan di sini teman-teman sebelah kiri itu adalah gapuranya tadi. Kita belok ke kanan. Di sini banyak parkir mobil. Nah, ini masih banyak yang kosong juga nih, bulenya habis dari pantai ini. Nah, tadi kita kan masuknya dari sebelah kanan teman-teman ya, nih di sebelah kanan itu. Nah, itu dia untuk penjagaannya. Dan kita sekarang belok ke kiri, jadi keluarnya itu tinggal ke kiri saja teman-teman. Nah, ke kiri, nanti di sana itu belok ke kanan, ketemu dah di jalan Petitenget Seminyak Bali. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan oke nih teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya untuk videonya. Tentunya terima kasih banyak nih untuk teman-teman yang selalu support video-video informasi yang saya berikan. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sekarang kita sudah berada di Jalan Petitenget Seminyak Bali. Jadi di depan itu, oke sebentar kita nyebrang dulu. Nah, di depan itu pintu masuknya tadi teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu buat teman-teman, semoga sehat selalu dimanapun berada, dan salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih.